Loli minta dimanja sosok ini saat Fadel Bajide ditangkap polisi. Anak Nikita Mirzani, Laura Mirzani alias Loli, tak bergeming ketika sang pacar, Fadel Bajide, ditangkap polisi karena kasus dugaan pengeroyokan. Bahkan Loli makin umbar kedekatan dengan Fadel dan keluarganya. Meskipun Loli secara tidak langsung mengungkapkan hujatan-hujatan yang diterimanya karena kasus Fadel Bajide. Seperti apa intip selengkapnya? Loli pamer kedekatan dengan kakak ipar. Fadel Bajide diamankan karena dugaan pengeroyokan kepada anggota Babinsa TNI AD yang bernama Alex Edition. Kabarnya korban sudah menjalani visum dan rongsen di bagian kepala dan juga dada, sehingga kasus ini masih dalam proses. Kondisi korban sekarang sudah kami visum, kemudian rongsen kepala dan dada. Kebetulan hasilnya besok dari Rumah Sakit Suntoyo akan diambil, kata Mayor Infantri Rensen Aritonang, Pasi Intel Kodim 0504JS. Walau kekasihnya tengah berurusan dengan polisi, Loli justru cenderung santai. Teranyar, pemilik nama asli Laura Mezzani Naseru Asri itu memamerkan chat WhatsApp dengan seseorang yang dipanggilnya sebagai Kak Ai. Ternyata Ai adalah kakak dari Fadel pamer kedekatan itu. Loli mengaku sudah menganggap Ai sebagai kakak iparnya yang terfavorit.